aku memulai karir aku dulu dengan tidak sengaja sih. Aku gak pernah sebenarnya bermimpi untuk jadi artis atau main film atau apapun. Aku mulai modeling itu untuk uang jajan aja untuk sekolah, tapi ternyata berkembang karirnya di situ. Dari Singapura aku sekolah, ternyata dapat tawaran di Thailand, dapat tawaran di luar negeri, dapat tawaran di Paris. Terus akhirnya aku jalanin aja. Tapi tetap gak yakin, jadi masih kerja kantoran. Tetap iklan, tawaran iklan itu datang, dan pas aku lagi liburan di Indonesia, mereka lagi membuka casting untuk film 5 cm. Dan aku memang pernah baca bukunya, dan aku rasa film itu pesannya baik, bagus-bagus semua. Dan aku suka banget naik gunung memang dari dulu, dari SMP. Jadi otomatis aku ikut casting, dan lumayan susah karena beberapa kali aku datang dan di reject terus karena aksen aku pada saat itu nggak bisa masuk ke karakternya Riani yang sekolah di Jakarta dari SD, dari kecil anak Jakarta, dan aku kan orang Medan, jadi logatnya agak Melayu, nggak bisa masuk. Tapi setelah jadi payah aku mencoba untuk mengganti logat itu semua, akhirnya keterima, dan dari situlah karirnya berkembang dengan sendirinya, dengan tawaran-tawaran yang bagus, dan juga dengan pertimbangan aku dan manajer yang mana yang harus kita ambil, yang mana harus kita lepaskan, dan bagaimana untuk menjadi kerja seni yang berkualitas dan yang lebih bagus dan bisa berkontribusi untuk orang banyak.